Banjir akibat luapan sungai Cisanggarung di Cirebon, Jawa Barat membuat karyawan di sekitar sungai kocar-kacir berupaya menyelamatkan motor. Akibat banjir ini, perusahaan menghentikan kegiatan produksi dan memulangkan karyawan. Kondisi parkiran terkini, motor pada jatuh, terkena. Ratusan sepeda motor ini diterjang banjir di lokasi parkir pabrik. Dan pemilik berhamburan menyelamatkan kendaraan mereka. Banjir terjadi saat karyawan pabrik tengah bekerja. Banjir ini terjadi akibat tingginya debit air di Sungai Cisanggarung akibat kiriman dari wilayah Hulu Kuningan. Kondisi parkiran terkini, motor pada jatuh, terkena banjir. Derasnya arus sungai menyebabkan karyawan kesulitan memindahkan kendaraan mereka dari terjangan banjir. Beberapa karyawan yang memaksa memindahkan motor dalam mesin hidup menyebabkan kendaraannya mogok. Akibat banjir ini, pihak perusahaan menghentikan aktivitas pabrik dan memulangkan seluruh karyawan. Banyaknya sepeda motor yang diterjang banjir membuat karyawan pabrik harus mengantre untuk bisa memindahkan kendaraan mereka dari lokasi banjir. Satu persatu kendaraan dibawa pemiliknya menghindari lokasi banjir.